Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam nusantara. Ketemu lagi teman-teman dengan saya di channel Buatnya TV. Kali ini saya akan mereview Mandau Cimpul sederhana dan Parang Bungkul, pesanan saudara yang ada di Kapuas, Kalimantan Barat. Untuk Mandau Cimpul teman-teman ya, ini panjangnya 55 cm untuk pilahnya ya. Pilahnya pilah tengah. Untuk ketajaman set kertas. Untuk hulu teman-teman ya, ini menggunakan tanduk rusa natural ya, tidak diukir, jadi naturalnya seperti ini ya. Kemudian di sini minta dikasih koin. Terus di sini minta ukiran ya atau galongan atau ukiran lamantek. Anak mandaunya sederhana. Untuk kumpang ini menggunakan kayu mahar teman-teman. Kemudian ada dua tempuser, kemudian ada aksesoris bulu landak. Kemudian ini bulu haruai. Kalau untuk parang bungkul ini panjangnya sendiri 45 cm ya teman-teman, untuk bilahnya bahan dari baja bearing, ini tajam teman-teman, cocok untuk menyembelih kurban ya, menyembelih kambing, sapi ataupun hewan ternak yang lain. Untuk hulu teman-teman ini menggunakan bonggol bambu ya, jadi ini kuat. Kemudian untuk kumpang ini kayu mahar juga, finishingnya merah marun. Untuk ketajaman dua-duanya ini saya kertas ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk review singkat pesanan dari Kapuas, Kalimantan Barat. Jangan lupa like, subscribe dan komen di channel Buatnya TV agar saya semakin semangat lagi untuk mengupload video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam nusantara.